Sobat Iwa, tebak coba, saya lagi ada di mana nih? Yang pasti, saya tengah berada di restoran Six on Rooftop, Hotel Daima Norwood Menteng, Jakarta Pusat. Keren kan? Nah, saya tengah janjian sama seseorang, dia adalah the man behind the gun dari Iwa TV. Seperti Sobat Iwa tahu, bahwa Iwa TV adalah TV spesialis yang menggali dan berbicara seputar properti. Kita mau tanya, dia ini sudah setengah abad tapi sangat setia pada dunianya, yaitu properti. Jangan-jangan gedung-gedung yang di sana itu, yang tinggi dan megah-megah itu, dia yang bangun loh. Wow! Pak Ming, apa kabar? Baik, sehat Indra? Sehat. Tadi lagi lihat-lihat apa nih? Saya lagi lihat-lihat gedung, dan saya pikir gedung-gedung itu jangan-jangan Pak Indra juga yang bangun. Bukan, Pak Ming. Ini lah salah satu keindahan ibu kota kita lah ya. Nah, banyak sekali properti-properti, ya. Gedung-gedung yang ya, betul, luar betul. Biasa. Yang luar biasa, tumbuh di mana-mana. Betul. High-rise building. Betul. Seperti janji saya sama Bapak kemarin, ya, kita ngobrol soal properti. Baik. Ya, silakan Pak. Makasih. Nah, Sobat Iwa, inilah Pak Indra Wijaya Antono. Kami sering memanggilnya dengan panggilan Pak Iwa. Ya, ini makanya sebagai founder dari channel YouTube Iwa TV yang menggali dan membahas seputar dunia properti. Ngomong-ngomong, sambil kita santai, mau minum apa? Saya minum teh aja, Pak Ming. Teh? Saya juga teh. Cocok banget loh. Nama program ini adalah Property Talk. Jadi sambil minum teh, sambil ngomongin properti. Betul sekali. Banget, bentar. Mbak. Halo, Fani ya. Fani, tolong bikinin Pak Indra teh. Saya juga teh. Teh dua. Snack aja, kalau tumpeng kegedean. Nah, Pak Iwa. Iya. Yeah. Sambil nunggu teh datang, saya mau nanya nih. Ini kok setia banget, hampir 30 tahun rasanya. Yeah. Pak Indra itu menggeluti dunia properti. Jangan-jangan gara-gara kuliahnya di planologi dulu ya? Betul, saya ambil di planologi tapi pengembangan real estate saat itu. Program studinya real pengembangan real estate. Iya, gitu. Gimana sih bisa tertarik, cita-citanya sebetulnya jadi apa sih? Apa mau jadi Batman atau jadi apa? Saya pengen jadi komedian kayak Pak Ming, nggak bisa. Waduh, gitu. Saya pengen jadi orang properti juga nggak punya modal. Dari kecil sih saya sebenarnya pengen menjadi atlet bulu tangkis, Pak Ming. Nah, itu saya mau tanya, baru mau saya tanya. Katanya juga, hobinya bulu tangkis. Iya. Sempat punya prestasi ya? Iya, saya waktu itu sampai di Platda di DKI ya. Wah, hebat tuh. Kalau dibilang sih saya angkatan ya dulu pemain-pemain mungkin Ardi, Wiranata, ya, Ardi, sekarang di Inggris Alan, kalau nggak salah, gitu Alan cuman, ya. Beliau-beliau itu mereka itu ya kan lanjut gitu loh. Kalau saya, kenapa ya, berhenti? Waktu itu memang almarhum ayah saya ya, dia bilang katanya kalau menjadi seorang atlet masa depannya kurang bagus Ming gitu loh. Nah, awal-awal saya menjadi atlet bulu tangkis, akhirnya cita-cita saya itu kan patah berarti kan, karena orang tua saya nggak mendukung. Nah, Alit. Terus saya lagi dari kecil tuh memang saya senang melihat kalau lagi main layangan tuh Pak Ming. Jadi saya lihat tuh ada pesawat lewat gitu ya. Sempat sekolah pilot? Saya pingin masuk sekolah pilot, tapi pada saat itu memang ada regulasi. Secara politik pasti ya? Warga keturunan memang belum diperbolehkan untuk sekolah studi di apa sekolah penerbangan saat itu. Sebentar. Jadi bulu tangkis kandas. Iya. Kemudian jadi pilot juga karena regulasi. Betul, ya. Memang jalan hidupnya ternyata sekarang menjadi seorang pakar properti dan berhasil. Jadi bentar Pak, ini nih. Ayo mari. Minum dulu kita sambil minum. Iya. Biar lebih santai Pak ya. Sambil santai. Yeah, ini Property Talk, jadi kita minum teh sambil ngomongin properti. Jadi Pak Indra tuh kalau pulang sekolah lanjut bantu orang tua. Iya. Sampai berapa tahun itu? Iya. Jadi, nah pada saat saya bantu orang tua saya, ya ibu saya bilang, dia dititipkan kunci Pak, sama kawannya kan kalau di
Iya, iya. Daerah pasar gitu kan ada. Ini angkat ya, aja nih, ini enggak diminum. Ini angkat. Ada kios-kios gitu ya, Pak ya. Oh iya. Jadi iya. Ada kawan ibu saya, mungkin kiosnya tuh bersebelahan lah sama ibu saya, seberangan gitu. Nah, kebetulan itu mau disewain Pak Ming. Jadi dia titip kunci tuh sama ibu saya. Terus ibu saya lagi ya berdagang, namanya sibuk. Terus ada bapak-bapak pengen lihat kiosnya. Karena di kios itu ditulis, dijual kunci di seberang. Oh, gitu di kunci di seberang, dititip. Iya, dititip gitu loh. Jadi dia pengen. Itu usia SMP atau SMA? Saya waktu itu SMA, SMA. Jadi waktu saya bantuin ibu saya bilang, Dra, tuh ada yang mau lihat, tolong kamu bukain kios itu. Nah, saya ambil kuncinya, saya buka. Ya, kiosnya kan dibuka, saya jelasin pasar ini buka jam berapa, di sini, di daerah sini. Banyak di usia SMA atau itu sudah bisa menjelaskan apa yang dititip oleh orang, ternyata kios itu mau disewa gitu. Disewa, dan setelah itu orang itu tertarik. Pendek kata tuh orang itu tertarik. Untuk dia tempati lalu dia tertarik. Tapi ada dua hal yang memberikan influencer kepada orang ambil keputusan itu, karena Bapak how to say-nya kan. Bagaimana Bapak bicara. Nah, itu namanya sebut saja mungkin hanya bisa dilaksanakan oleh seorang sales-sales yang baik. Yang bisa menjelaskan. Bapak ngerasa enggak Bapak punya bakat itu? Saya saat itu sama sekali enggak merasa, Pak Ming. Jadi saya menjelaskan. Nah, ibu saya kan senang kan. Temannya berterima kasih. Berterima kasih pasti mendapatkan hadiah lah dari tante teman ibu saya ini, mama saya ini. Jadi saya dapat rezeki juga, Pak. Jadi uang jajan tambah dikit lah gitu loh. Dapat komisi lah, gaya-gayaannya gitu. Saat itu saya pikir, wah ini sangat menarik ya. Ternyata saya cuma menjelaskan, menaruh kunci gitu aja, tuh orang tertarik, saya dapat rezeki gitu. Itu adalah inspirasi dari 0 km itu. Betul. Nah, setelah itu saya memang ada kawan saya, ibunya juga membuka satu kantor brokerage. Jadi itu kantor broker. Waktu saya main, dia banyak tuh dijual apa rumah segala macam. Dari situ udah mulai tertarik. Nah, situ tertarik saya. Karena ketagihan komisi betul tadi. Betul. Jadi saya saya pikir saya ikut. Kebetulan si tante itu ayo ngajak saya. Iya. Jadi saya praktek tuh. Iya. Sobat Iwa, itu bukan mata duitan loh ya. Memang matanya tajam ngelihat duit. ada peluang loh. Nah, Pak Indra, saya mau tanya. Kan sebut saja cita-cita, sebetulnya passion yang pertama itu kan pengen jadi pilot atau bulu tangkis. Lalu apa kaitannya properti dengan pilot? Ada nggak sih kesamaan filosofisnya? Saya melihat gini, karena capture seorang pilot itu biasanya kan itu adalah dia selalu overview-nya lebih besar, Pak. Di atas. Perspektifnya ya? Perspektifnya. Jadi memang perspektif ini bisa dilihat karena properti itu harus dilihat dari seluruh angle. Karena saya lihat ini properti adalah satu seni, Pak. Jadi real estate itu adalah satu seni gitu, memanage dari bahan baku tanah sampai menjadi deliver diisi sama human, sama manusia gitu. Kalau seorang pilot, ya pasti dia melihat kacamatanya lebih besar lagi ya, lebih tinggi. View-nya gitu, lebih view, tinggi. Overview-nya lebih tinggi. Nah, saya bisa melihat kapan nih properti ini dikembangkan, kapan direm, nah itu perlu ya. Dan tipe-tipe apa, jenis properti apa yang memang harus dikembangkan itu juga prospektif pilot kan, Pak? Ya, Sobat Iwa, menarik ya. Saya tuh nggak kepikiran gitu bahwa properti sebagai sebuah industri, pengelolanya atau pengembangnya ya, atau developernya itu, dia harus memiliki visi seperti juga perspektif atau view yang dilakukan oleh pilot, yang dimana dia dari ketinggian itu dia bisa melihat perkembangan dan situasi yang ada. Betul. Sehingga dia ngambil keputusan untuk mendarat atau tidak misalnya. Betul, gitu. Betul. Dasar. Dan itu saya nggak kepikiran. Nah, Pak Indra ini kan pernah menduduki top management di sebuah di sebuah perusahaan pengembang multinasional dan TBK tentunya ternama ya. Sekarang memilih berkiprah sendiri, apa udah bosan kerja sama orang atau memang ini sebuah keputusan yang tepat buat Pak Indra? Ya memang saya dulu bercita-cita memang ingin berkembang di dalam satu institusi. Iya. Dalam perjalanannya saya pikir ada kesempatan yang memang saya bisa mengembangkan gitu loh, belajar untuk mengembangkan aktualisasi saya setelah belajar di dalam institusi yang besar gitu loh. Jadi saya lihat karena saya belajar dulu kan juga dari bukan tergabung dalam satu institusi. Iya, iya. Nah, sekarang ini kalau ritme dalam satu seseorang evolusi kehidupan ya pasti ada orang ada belajar terus sampai nanti dia akan mandiri gitu. Okay. Jadi itu life cycle-nya ya. Life cycle ya. Jadi proses ini yang saya lihat ya kan life start begin at 40
40. Kalau saya mungkin saya udah 50, mungkin sudah terlambat. Kata-katanya terlambat sedikit. Saya mulai dari 60. Bapak ya. Pak Iwa bukan cuma membangun properti, tapi sekarang nih Pak Indra membangun sebuah perusahaan di bidang konsultan manajemen properti. Tapi frontliner dari perusahaan ini adalah Iwa TV yang membidangi properti. Apa dasar pemikiran membangun itu, Pak? Ya, jadi kita di dunia sekarang ini kan Pak Ming juga tahu lah, di perkembangan dunia digital itu berkembang dengan pesat. Iya. Gitu loh. Properti memang secara ini adalah satu hardware-nya. Kita harus siapin juga software-nya, Pak. Kalau hardware-nya memang kita mendevelop. Iya. Ya, mungkin properti jenisnya banyak lah ya. Mungkin dari perumahan, dari apartemen, dari apa mall, hotel. Tapi kan kita harus juga ada waktu untuk bagaimana mendeliver, mengkomunikasikan kepada masyarakat edukasi mengenai properti gitu loh. Sehingga masyarakat atau semua stakeholder atau shareholder semua bisa terinformasi mengenai properti, perkembangan properti. Jadi ini yang saya lihat dunia digital, apalagi saya melihat ini sangat apa berkembang dengan pesat sekali Pak Ming gitu loh. Jadi saya lihat ini momentumnya yang sangat pas. Dan makanya Iwa TV ini kita hanya fokus berbicara dari makro sampai ke mikro mengenai properti. Yeah. Jadi TV digital ini adalah properti. Okay. Tadi kalau Sobat Iwa juga menyimak Pak Miing, saya sebenarnya adalah salah satu co-founder, bukan jadi founder. Jadi co-founder. Jadi Pak Miing sebenarnya juga co-founder daripada Iwa TV. Karena kami ini terinspirasi berbagai ilmu kami bergabung lah ya. Beberapa teman-teman, partner-partner kita bergabung untuk membentuk satu TV digital gitu loh. Tapi ya memang kita kan juga mengembangkan, akan mendevelop ya beberapa properti ke depannya. Jadi cikal bakalnya kita berangkat dari Iwa TV. Ya, Pak Indra, nah kira-kira ini bisnis properti di era pandemi ini bagaimana mensiasatinya? Ya, jadi memang ini sangat menarik Pak Ming ya, kalau di situasi pandemi seperti ini. Kalau saya melihat setiap bisnis properti itu peluang sekecil apapun pasti ada Pak. Bagaimana kita mengkreasi, mendevelop gitu loh, melihat gitu loh. Jadi itu menganalisa dalam keadaan. Kalau saya ambil contoh beberapa pengembang papan atas di tengah pandemi ini, mereka itu tetap eksis dan bisa melahirkan produk-produk yang inovasi dan kreatif, dan hasilnya tuh masih masyarakat masih tunggu gitu loh, masih ambil gitu loh. Jadi hasilnya cukup baik loh. Dalam kondisi ini pun mungkin tidak seperti ya waktu normal. Betul. Tapi daya beli masih ada. Masih. Pasar masih kuat. Masih. Jadi pasar itu masih ada. Ya cuman bagaimana jenis produknya yang diambil gitu loh Pak. Mungkin kalau dulu lebih banyak orang bermain di high rise, tapi sekarang kalau tadi saya bilang karena gini Pak, dari statistik yang ada, kebutuhan akan papan itu di kita itu masih kurang Pak sebetulnya. Supply-nya. Iyalah. Gitu loh. Banyak orang yang belum punya rumah Pak, betul. Tapi juga banyak juga yang satu orang berumah-rumah ya, gitu loh. Jadi kan ini yang kita bisa siasati bagaimana sekarang mengarah kepada semua yang pingin memiliki rumah pertama gitu. Jadi saya lihat beberapa pengembang papan atas tuh masih, karena mereka juga punya kredibilitas, dia punya nama brand yang baik gitu loh. Dia deliver dan dia punya inovasi dan creativity gitu. Dan juga ada beberapa pengembang juga dalam kelas menengah atau yang bawah sekarang lagi memang kalau istilah saya tuh kayak di pit stop Pak. Mereka tuh lagi berbenah dulu gitu loh, untuk nanti akan pipeline lagi untuk jalan gitu loh. Tapi kalau dunia properti kelihatannya bagaimana kita melihat peluang itu saja sih Pak gitu. Betul. Loh. Indra, ya. Kalau ngomongin pandemi kan sedunia pusing nih. Betul. Menurut Pak Indra, analisa Bapak nih, kapan sih bisnis properti ini akan pulih? Minimal properti dulu. Karena begitu properti bergerak, yang lain akan bergerak tuh Pak. Ya jadi Pak Ming, kalau banyak orang punya planning tuh sebelum pandemi itu kan dia mau nikah. Nah sekarang pandemi ini kan biasanya cost-nya itu nggak usah rame-rame kan. Nah itu bisa dialihkan untuk membeli properti. Jadi itu adalah salah satu ya kan alternatif. Jadi kenapa peluang bisnis properti itu masih bisa hidup? Masih bisa hidup. Ya sekarang mungkin orang terpilih ya mungkin beli satu, tapi buat investasi juga, tapi itu juga bisa buat dipakai. Nah gitu. Di ujung-ujung ini saya pengen nanya sama Bapak. Iya. Karena tadi
ada ketika terjun dari 0 km properti yang Bapak alami, ada dua orang sosok yang menjadi inspirasi. Iya. Sangat inspiring lah buat Bapak. Pertama ibunda, tercinta. Yang kedua ibunya teman. Iya. Yang bisnis properti. Betul. Di situ mengajarkan Bapak menemukan awal. Awal. Nah sekarang ketika sudah masuk ke perusahaan-perusahaan besar dan sudah hampir 30 tahun bergelut di dalam dunia properti, ada nggak sih tokoh atau sosok pionir dari properti di Indonesia yang paling mudah disebut misalnya? Ya mungkin kalau tadi selain dua tokoh wanita yang tadi yang mempengaruhi inspirasi hidup saya ya, dari terjun di dunia properti, yang menjadi inspirasi saya adalah di tempat saya study di program real estate di planologi, itu adalah sekolah yang dikembangkan oleh Pak Ciputra. Kemudian mentor dan tokoh yang saya sangat hormati pula yaitu almarhum Bapak Kosmas Batubara. Yang terakhir ya memang di 20 tahun terakhir saya di institusi di Agung Podomoro Land, ya tentunya Pak Trihatma Kusuma Aliman adalah guru saya, mentor saya di dalam dunia properti gitu loh. Karena saya di situ banyak sekali belajar, banyak sekali pengalaman, banyak sekali pengetahuan, dan banyak sekali istilahnya inspirasi-inspirasi, filosofi, bagaimana metode melihat kondisi pasar, bagaimana masuk dalam pasar, bagaimana membuild satu development project. Jadi semua saya banyak belajar. Jadi memang saya angkat topi Sobat Tiwa. Jadi guru saya, mentor saya adalah Pak Trihatma. Kenapa Pak Trihatma? Ya karena saya di sana adalah saya proses learning by doingnya Pak. Itu betul-betul saya rasakan gitu. Dan beliau ulet ya? Ya betul. Jadi beliau tidak banyak kata-kata yang dikeluarkan, tapi selalu beliau berpikir adalah sesuatu itu harus common sense, Pak. Common sense. Itu, Pak. Jadi kata kuncinya ya common sense, dan you harus disiplin, you harus punya integrity, you harus punya kemauan keras gitu loh. Dan terus belajar, Pak. Jadi dan dalam situasi apapun kita tuh belajar gitu loh. Dan hitungannya rasional, masuk betul, akal. Betul sekali gitu loh. Jadi ya itulah yang saya bilang, saya banyak ditempu belajar di industri properti, salah satunya ya di dengan Pak Trihatma saat itu. Sobat Iwa, dari awal saya ngobrol sambil minum teh ya. Property Talk ini betul-betul memberikan kita pengetahuan baru, memberikan kepada kita banyak inspirasi tentang bagaimana bicara soal properti, karena pasti Anda sendiri akan mengalami betapa kita memerlukan satu informasi untuk bisa bagaimana kita tinggal di sebuah hunian yang nyaman, yang cozy, dan yang homey misalnya, yang betul-betul bukan hanya sekedar rumah, akan tetapi yang betul-betul secara manusia kita bisa menikmati tidur enak, bangun tidur juga enak, dan lain sebagainya. Nah sekarang Sobat Iwan barangkali mau tahu, kira-kira Pak Indra bisa ngasih tips apa saja sih untuk pembeli nih yang mau beli properti sekarang misalnya, atau nanti aja setelah pandemi atau gimana, ada tips nih? Ya mungkin pada dalam kondisi sekarang ini Bapak Ming ya. Jadi pilihan-pilihan untuk membeli properti, kalau saya bilang kalau memang punya tabungan, punya persiapan tadi saya bilang ada saving dari cost yang dikeluarkan mungkin nikah jadi lebih efisiensi. Karena pilihannya sekarang tuh banyak sekali. Satu adalah kemudahan dari para pengembang memberikan installment-installment yang sangat menarik. Yeah. Terus kedua ya mungkin mereka menyiapkan adalah rumahnya atau kondisi huniannya itu adalah ready stock, Pak. Jadi ya yang mau nikah ya kan langsung. Gitu loh. Jadi nggak usah tunggu lagi investasi-investasi yang perlu menunggu waktu. Yeah. Gitu. Terus kalau saya lihat cara pembayaran, Pak Ming. Cara pembayaran pasti ada kemudahan-kemudahan pada zaman saat sekarang ini. Gitu. Jadi inilah peluang-peluang ini Sobat Iwa. Jadi saat sekarang kalau saya bilang kalau punya safe yang memang ada itu adalah di properti, Pak, gitu loh, membeli gitu loh. Karena saya selalu bilang, Pak, properti adalah instrumen investasi yang paling aman bila Sobat Iwa membeli atau menginvestasikan dengan yang terukur, bukan yang seperti tadi Pak Ming ikut-ikutan beli 7, beli 15, beli 8 atau tidak gitu. Nah, itu susah. Betul, itu yang terukur gitu loh. Karena demand daripada properti itu sampai kapanpun ya itu kita lihat
terus berkembang dan terus ada gitu. Dan jangan lupa sesuai dengan kapasitas tentu. Iya, betul. Kapasitas pengembalian. Betul sekali gitu loh. Dan Sobat Iwa, di tengah pandemi ini kan pasti mungkin para pengambang pun tahulah keadaan, tidak mungkin mengambil profit yang sangat tinggi. Otomatis betul, harga akan lebih ya bersahabat lah. Betul sekali. Iya. Nah, tadi kan itu tips untuk konsumen bagaimana memperoleh properti. Nah, sekarang bagaimana kalau banyak kan sekarang teman-teman kita pengembang yang klaster-klaster atau mungkin ya hanya beberapa unit, kemudian bagi marketer nih, bagi agent, property agent dan sebagainya, kira-kira ada tip lain ya? Kalau tip lain ya mungkin bagi tenaga marketer ya, kalau saya lihat ya jadilah Anda sebagai seorang marketer yang menjadi diri Anda sendiri gitu loh. Jadi kalau memang Anda ahli di dalam situasi proyek atau hunian mana yang Anda pilih, kadang-kadang ada skill daripada marketing itu dia di hunian, hunian di daerahnya di mana, atau dia skillnya memang memasarkan atau di apartemen, fokuslah kepada memang dia punya soul-nya di mana gitu loh Pak. Jadi jangan hanya orang yang tahu wilayah selatan tapi bermainnya sampai di mana-mana gitu loh. Nah itu saya lihat tips dari seorang apa marketer, dan saya bilang cintailah pekerjaan apapun yang dia lakukan, walaupun ada tanda kutip tenaga penjual. Karena saya bilang saat sekarang penjual yang hebat adalah penjual yang dibutuhkan pada saat pandemi sekarang seluruh industri gitu. Istilahnya sebagai seorang pelaut ini gelombangnya lagi sulit banget. Betul. Tapi dia bisa menembus berlayar sampai dengan pelabuhan berikutnya. Betul sekali gitu. Dasar. Ya Sobat Iwa, nggak berasa tapi kita udah dapat banyak banget. Pak Iwa terima kasih banyak nih. Sama-sama Pak Ming. Waktunya sudah menjelaskan begitu apa namanya rinci begitu dalam. Dan tonton terus Iwa TV saat ini dengan program Property Talk. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Tentu bersama Iwa TV, The Pilot Simply Inspiring.